بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مصنف رحمه الله تعالى وأدام نفعا في قلوب في دار العلم ولا عذر له أي الأحد في تأخير في الحضر أي الإقامة في البلد عن وقتها ولو تكاثرت عليه الأشغال wala uzra dan tidak ada uzur lahu baginya ail ahadi bagi seseorang fi ta'khiri di dalam mentakhirkan salat fil hadari pada waktu hadir ail iqamati fil baladi maksudnya tinggal di satu negeri mukim di satu negeri. Jadi kalau dikata mukim ya berarti dia bukan musafir apalagi mustautinin begitu. Artinya dia ini apalagi kalau mustautinin mukim saja tidak ada uzur apalagi mustautinin. Nah, kalau musafir enggak. Tinggal dia tinggal di negeri tidak ada uzur mengeluarkan sholat dari waktunya an waktiha dari waktunya jadi enggak ada dimaaf orang itu mengeluarkan sholatnya dari waktunya ya sampai keluar waktu. Jadi yang dimaksud takhir di sini maksudnya sampai keluar waktu, bukan ntar tunda ngerjainnya, bukan sampai keluar waktu itu enggak boleh, tidak ada uzur. Walau takasarot alaihil asgolu sekalipun banyak atasnya oleh kesibukan orang penting. Kesibukannya banyak, sibuk ini, sibuk ini itu banyak kesibukannya. Tidak boleh dia menunda waktu sholat sampai keluar waktu. Kalau entar-entaran nggak apa-apa. Tapi yang bagus, Bapak Ibu sekalian, kalau kita sembahyang udah waktu, mending sembahyang aja udah. Enakan di awal waktu daripada entar-entaran. Karena di awal waktu kita sembahyang, di tengah waktu kita sembahyang, di akhir sembahyang, keluar waktu, waktu masih tetap sembahyang. Jadi masih bagusan yang mana? Di awal. Sembahyang juga, kecuali di tengah kagak sembahyang, di akhir gak sembahyang, sampai keluar waktu gak sembahyang, baru dah. Ini sembahyang-sembahyang juga yang mending di awal. Nah, kalau di awal itu dapat semuanya, dapat rahmah Allah Subhanahu wa taala. Ya, awal waktu rahmatun, awal waktu salat adalah rahmah, wa akhiruha maghfirah, akhirnya ampunan. Ya enggak apa-apa dah, diampunin. Jadi kita udah waktu segera bergegas dah, kecuali ada sesuatu hal apa? Illa iza nasiyaha bi ghairi la'bin, kecuali apabila dia lupa salat tanpa main-main, fa innahu ma'zurun haina idzin, maka sesungguhnya itu diuzurkan ketika itu diuzurin.
Ya, jadi kalau lupa diuzurin tuh. Namanya manusia lupa. Fa inna sya'an nisyanu, maka jika timbul oleh lupa an-na'wi la'bin, daripada seumpama main-main. Nah, lupanya main-main. Umpama apa? Udah masuk waktu, dia lagi main HP. Ya, main HP, ngelihat berita-berita dalam dunia. Ya, berita-berita dalam dunia. Ya. Gitu ya. Gak ada habisnya tuh dunia, terus berita dalam dunia. Apalagi main games. Dilihat udah waktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ntar aja dah. Main terus. Sampai datang kelupaan. Sebab daripada main-main. Falaisa uzran. Maka itu bukan uzur namanya. Jadi gak dimaaf tuh yang begitu tuh. Kenapa? Karena didahului dengan main-main. Au nama qabla dukhuli waqtiha, atau tidur sebelum masuk waktunya. Dia tidur sebelum masuk waktunya, dan yang wajar. Ya. Tidur sebelum masuk waktunya. Umpama dia tidur dari jam 11. Ya, mungkin ya karena kecapean di siang hari kemarin itu dia kerja gali sumur. Capeknya tukang sindang. Ya, macul. Enggak biasa macul, dia macul. Enggak biasa gali sumur, dia gali sumur. Nah, dia tidur tuh jam 11. Ya Allah, kebablasan. Ya, bangun jam 5 enggak. Bangunnya ya jam 6. Jam 7 bangunnya umpama gitu. Berarti kan kelewat, dia ini malam nih. Iya, kelewat daripada waktu subuh umpama. Capek dia. Nah, kalau seperti itu tuh dimaaf tuh. Ya, Nabi pernah habis perang. Nabi duduk-duduk. Lalu Nabi pesan sama sahabatnya, "Kamu jangan tidur ya. Ntar bangunin saya." Ternyata yang jagain tidur juga. Capean. Nabi ketiduran, sahabatnya ketiduran, padahal udah dipesan. Nah, kalau seperti itu lebasa enggak apa-apa. Enggak apa-apa tuh, Mas. Nah, kalau umpama tidurnya jam 4 habis nonton bola. Jam 4 dia tidur. Jam 4 malam. Ya, waktu subuh jam 4:30. Ini ukuran kira-kira bangun apa kagak nih? Kagak ada yang bangunin di situ lagi. Lagi ada yang bangunin juga kayaknya udah malas aja waktu itu. Bisa dia bangun kagak sadar? Kan ada kita bangun kagak sadar. Lu tadi bangun, iya gua bangun ya. Perasaan kagak bangun dah, iya begitu. Saking ngantuknya. Nah kalau kayak begini nggak dianggap itu, nggak diuzur itu. Nah, jadi kalau kita jam 4 umpama belum tidur, ya itu jangan tidur. Kalau seperti itu bisa enggak dimaaf tuh. Kenapa? Karena umumnya itu bakalan bablas itu. Ya, jam 4 malam habis nonton bola. Bakalan kelewat itu. Ya, nah kalau seperti itu tuh enggak bisa dimaaf. Apalagi di sini sampai masuk waktu, udah masuk waktu malah tidur. Jam 5 subuh. Ya, udah bangun jam 5 subuh dia tidur. Entarlah jam 5:30. Oh, ini mah bablas bakalan. Ini tidak diuzur. Ya. Au ba'dahu, atau dia tidur setelahnya. Jadi au nama qabla dukhuli waqtiha. Atau dia tidur sebelum masuk waktunya, au ba'du atau setelahnya. Nah, wa wasiqa bi yaqaza, tidak dia percaya dengan bangunnya dia qabla khurujihi, sebelum keluarnya waktu
bihaitsu dengan sekira yudriku sholata bihi, dia mendapati sholat padanya. Walam yantabih, dan dia tidak sadar, dia enggak bangun, illa ba'da fawatnya, kecuali setelah waktunya. Wa illa jikalau enggak, dia enggak bangun. Wa illa jikalau tidak, dia enggak bangun. Ya. Wa qad baqiya, dan sungguh telah tersisa minal waktu oleh waktu, ma yasa'ul wudu, sesuatu, dia bangun, tapi tinggal sisa waktunya, sesuatu yang dapat meluasi melakukan wudu, fahuwa ma'zurun, itu diuzurkan. Jadi apa? Dia bangun sebelum lewat waktu, sekedar waktunya buat berwudu. Umpama sholat subuh tinggal, ya umpama tinggal 5 menit lagi, ya sholat subuh tinggal 10 menit lagi dah, tinggal 10 menit lagi dia wudu, ya rapi wudu, ya masuk waktu, ada keluar waktu, nah, itu diuzur, ya umpama kayak begitu. Tapi tetap kita seperti itu, ya merugi juga. Waktunya tinggal sedikit. Wa iza fatat syakhsan faridatun, apabila luput kepada seseorang oleh satu keperluan, bi ghairi uzrin, tanpa uzur, sholatnya lewat tanpa uzur, wajib alaihi qadha'uha 'alal fawri, wajib atasnya qadha'nya atas segera. Emang ada orang enggak sholat tanpa uzur? Ada orang malas sembahyangnya, enggak mau sembahyang, diajakin sembahyang apa dibilang? Ya, gue nitip aja dah katanya. Beli baju nitip, ya. Ada bilang gue belum bisa apaan. Masya Allah. Nah, kalau seperti ini, dia telah meninggalkan sholat tanpa uzur, wajib dia qadha'nya segera. Fala yajuzu, maka oleh karena itu tidak boleh, ayasrifa zamanan, dia menggunakan masa, fi ghairi qadha'iha, pada selain qadha'nya. Jadi dia mesti menggunakan seluruh masa untuk qadha'. Nah, kecuali nanti ada beberapa yang penting, baru boleh menggunakan selain qadha'. Nah, selain itu enggak boleh. Contoh, kata tawwi seperti sholat sunat, enggak boleh. Jadi kalau masih punya qadha sholat sunat, enggak boleh. Kalau dikerjain juga bagaimana? Sah apa enggak? Sah, tapi haram. Haramnya di mana? Salah menggunakan waktu. Jadi haramnya salah menggunakan waktu. Nah, kalau umpama sholat sunat aja haram, bagaimana piknik, bagaimana jalan-jalan? Jadi kalau bapak piknik banyak istighfar ya, astagfirullahaladzim ya Allah, maafin aku ya Allah. Habis gimana nih? Orang perempuan disalahin. Banyak istighfar aja. Ya Allah, dosa itu. Iya, kalau sunat aja haram, sholat sunat aja haram, bagaimana yang lain? Jalan-jalan, piknik. Nah, illa kecuali boleh nih, fima yadurru ilahi, pada sesuatu yang darurat kepadanya, mesti ini mah keada il furudi, seperti menunaikan segala kewajiban-kewajiban, kewajiban sholat, ya, kewajiban ini macam-macam dah. Wa tahsili ma'unati man talzamu nafaqatuhu,
dan menghasilkan atau mencari ongkos biaya orang yang wajib dia biayain, nyari duit kerja tuh dia. Maka kalau kerja nggak apa-apa ya, dia kerja untuk nyari uang mengongkosi dia punya kewajiban, punya istri, punya anak, kan dia wajib kasih makan. Kalau itu nggak apa-apa, nyari duit buat itu nggak apa-apa. Wakan Naomi, dan seperti tidur, tapi tidur yang sewajarnya, jangan tidur mulu. Nah, kira-kira kita punya kodok nggak kemarin tuh? Kalau punya kodok, bapak ibu bayar tuh. Jangan enggak dibayar. Punya utang sama manusia, hukumnya wajib sama Allah, lebih wajib lagi. Ya. Jadi jangan sampai enggak kita bayar punya utang, hukumnya wajib. Ya, jangan sampai. Jangan sampai. Wajib kita bayar. Kalau ada orang Pak ngutang. Orang sekarang kan zaman ngutang nih. Astagfirullahalazim. Nah, kalau bisa kita jangan ngutang dah, Pak. Ibu bapak, bapak ibu sekalian. Sekarang ini banyak orang ngutang sama pinjol. Ya, pinjaman online. Ya, makanya kita pinjaman online itu ya, orang pada minjam. Banyak orang pada minjam, yang dia bayar apanya? Bunganya. Iya. Bunganya dia selalu bayar. Jadi dia bayar setiap bulan tuh bunganya. Pokoknya dia enggak bayar. Habis enggak kebayar. Bunganya dia bayar terus. Bahkan sampai lebih banyak daripada yang dia pinjam. Makanya ibu bapak, bapak ibu sekalian, wajib terima kasih sama orang yang minjemin kita tanpa bunga. Hukumnya wajib terima kasih. Kenapa? Karena beliau enggak pakai bunga. Coba kalau dibungain, udah berapa duit kira-kira tuh utang kita? Umpamanya kita ngutang 100 juta. Setahun berapa duit kira-kira tuh bunganya tuh kalau pakai pinjol? 100 juta kali. Bisa 300 juta. Masya Allah. Makanya kita wajib terima kasih kalau ada kita ngutang sama orang yang enggak pakai bunga, wajib, Pak. Dan usahakan supaya kita bayar, jangan kita enggak bayar. Jangan, Pak. Ini pesan banget saya. Karena sekarang banyak orang nih pada ngutang, Bu. Apalagi kenapa? Boleh jadi dipicu oleh banyak ulama yang bolehin ngutang sama bunga, ama bunga, ama yang ama bank konvensional. Ya, akhirnya mereka pada minjem di online. Ya, ada bunganya. Di situ banyak kepicu di situ akhirnya. Karena ada satu kisah, kalau saya ngelarang. Dia gurunya saya sama yang lain. Dia mau nanya sama saya enggak berani. Kalau saya jawab. Bunga bank konvensional bagaimana nabung di sana? Kalau saya jawaban saya haram. Saya ngikut ulama yang haram. Akhirnya dia nanya kepada ulama yang bolehin. Akhirnya dia minjem berdasarkan ulama yang bolehin. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Jadi kalau lagi sesuai sama nafsunya, ya ini kasih ini. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Akhirnya utangnya banyak. Nauzubillah. Jangan bapak ibu sekalian, lebih baik kita makan ya pakai nasi sama garam ya, lebih baik hemat saya begitu, kita enggak ngutang daripada makan nasi pakai ikan ayam tapi boleh ngutang. Pakai ikan pakai ayam itu ibarat kata begitu ya, jangan Bu. Alhamdulillah saya dari masih kecil saya biasain saya enggak mau utang. Dari masih kecil. Biar apa adanya aja.
Seperti itu, insya Allah Allah kasih keberkahan. Nah, bagaimana caranya kalau kita umpama sekarang ngutang, Bu? Kalau kita sekarang ngutang, usahakan ibu bapak bayar. Dengan bagaimanapun juga, ibu punya motor, motor jual. Ibu punya mobil, mobil jual. Punya tanah, tanah jual. Hidup dari awal. Begitu caranya. Artinya apa? Menaluknya diputusin dulu. Begitu caranya. Jangan dikit-dikit, keburu mati. Apa kita bisa jamin besok masih hidup? Enggak. Jadi jual apa yang ada, hidup dari awal. Begitu caranya. Nah, jadikan pelajaran. Nah, terus kita berusaha nabung, berusaha. Saya yakin insya Allah hidupnya akan membaik. Begitu. Itu ada orang datang kayak begitu sama saya. Oh, utangnya ratusan juta, Pak. Orang Tangerang, padahal jauh sekali tuh. Dikenal saya, datang-datang minta saran bagaimana nih solusinya. Ya, saya bilang begini caranya. Jangan ditunda-tunda yang namanya bayar. Orang kalau nggak punya utang, Pak, Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Malam gelisah, siang malu. Malam gelisah, bingung besok mau bayar pakai apa. Siang malu, kenapa? Ditagih kolektor, macam-macam lah, macam-macam. Apalagi kalau udah mati, aduh ya Allah ya Rasulullah. Nabi aja nggak mau sembayangin, apalagi model kita. Gitu. Orang yang meninggal dunia belum bayar utang, mukanya buruk. Mukanya jelek. Bapak boleh lihat testimoni. Mukanya jelek. Karena dia ngelihat beritanya itu. Orang meninggal dikasih lihat, Pak. Dikasih itu. Makanya ada orang senyum meninggal dunia. Ya, ada yang cemberut aja. Ada yang sedih aja. Jangan. Utang tuh bahaya. Ya. Ini kebetulan lagi ada begini, Bu, ya. Bapak sekalian, saudara sekalian, bayar utang. Jangan sampai. Di zaman sekarang, zaman orang pada utang. Ya Allah, ya Rasulullah. Habis kita lihat di, apa namanya, di HP, itu ya, tawaran-tawaran pinjol itu kan selalu seliweran itu ya. Ya, Masya Allah, dengan mudahnya. Minjemnya mudah, bayarnya susah banget. Perangsanan udah lunas, masih ada. Emang sengaja dia lakukan begitu. Fa'in fatat subi uzrin, maka jika luput akan dia dengan uzur, wajab alai qadu'uha ala tarahi. Dia luput sholatnya dengan uzur, wajib mengkodok sholat atas entar-entaran. Boleh. Mana dengan uzur? Dia kelupaan ngaji, umpama dia ngaji habis maghrib, dari maghrib hatam Quran, tahlil, ya, tahlil, lalu maulidan, sampai sholat isya terus. Karena acaranya panjang, jam 10 baru kelar. Pulang ke rumah kecapean. Pagi-pagi baru ingat, ya Allah, belum sholat isya. Nah, kalau itu bagaimana tuh? Itu kodoknya tarahi, entar-entaran boleh. Ibu, bapak, mau entar-entaran boleh, entar dah boleh. Tapi wal afdalu lahu al mubadaratu bi qada'iha, yang paling afdal baginya adalah segera dengan mengkodokkannya. Musara'atan li bara'atin zimmati, karena segera untuk bebas daripada tanggungan. Segera. Kalau kita udah bebas tanggungan, udah enak. Udah sembahyang, udah enak. Kalau belum sembahyang, gak enak. Wallahu a'lam bishawab.